kegiatan dari penyidik, dari Bareskrim, maupun kegiatan dari forensik, dokteran, supaya berjalan lancar dan aman. Kita amankan di lokasi, baik di kediaman, rumah duka, di pemakaman, tempat pemakaman, di rumah sakit, dan tempat-tempat lain yang mungkin perlu kita amankan. Pak, rencana untuk pemungkaran medis sendiri mulai dari jam berapa besok? Kalau dijadwalkan itu kan jam 7 itu mungkin sudah mulai, jam 7 atau 7.30 sudah mulai penggalian ya, dan sebagainya. Tapi nanti yang bisa menjawab pasti nanti dari tim forensik ya. Ini kalau rencana awal sedemikian, jam 9 nanti sudah mungkin mulai dilakukan otopsi. Kita turunkan 358 orang ya. Itu gabungan dari Muara Jambi dan Polda. Prinsipnya itu pengamanan dilakukan oleh Polres Muara Jambi, namun kita beri perkuatan perbantuan, baik pengamanan terbuka, tertutup, ya, dan sebagainya. Ya. Intinya kita backup dari Polres itu sekitar 140-an, dari kita sekitar 208. Ini nanti juga sekitar 308 orang. Berapa rencana diberangkatkan? Besok mungkin sudah kita geser. Tadinya kita memberangkatkan, saya belum dapat informasi itu, namun nanti mungkin dari Kapolres bisa menjelaskan. Kami menunggu lebih lanjut nanti. Kan dikerahkan itu semua satuan? Ya, pengamanan terbuka dan tertutup. Terbuka kita ada lalu lintas, ya, ada samapta, ada brimob juga, tapi brimobnya nah, standby di Mako Polsek ya, ada perkuatan aja tuh, standby on call ya, ada intelijen juga ya.